Selamat sore, selamat bergabung kembali di lanjutan Liga 2 musim 2022-2023. Bersama saya Alvino Hanafi langsung dari Stadion Atletik 1 Jakabaring, Kota Palembang, yang akan menyiarkan pertandingan antara tuan rumah Laskar Wong Kito Sriwijaya FC melawan tamunya dari utara Sumatera, Laskar Encong, yakni Persiraja Banda Aceh. Dua tim atau duel tim asal Sumatera tentunya akan sangat menarik bagaimana Persiraja Banda Aceh untuk sementara waktu ini. Sementara inilah dia susunan pemain dari Sriwijaya FC atau SFC akan menurunkan Yuwanto Setiabe, ini mantan penjaga Persija Jakarta. Ada Yuyun Ko, pemain naturalisasi asal Korea. Kemudian ada Fadil Redian, Fiwi Dwipan, Nuri Skandar, Tommy Darmawan, Bayu Setiawan, Bima Reksa, Habibie Yusuf, Zakaria, dan Mukhlisin Utagalo. Tiga, musim ini diberikan kepercayaan untuk menangani Sriwijaya FC. Dan inilah dia sang penantang dari Banda Aceh. Sang pelatih Wasyatul Akmal menurunkan Aulia Rahmat sebagai penjaga gawang, sekaligus kapten tim ada Amirul Fajar, Bursanuddin Ahya, Sultan Rizki. Kemudian ada Rizki Tangse, Zikri Ferdiansa, Al Muzani, Doni Hasibuan pada musim ini. Kick off babak pertama sudah dimulai. Nuri Skandar berikan bola kepada Bayu. Tommy. Pelanggaran terjadi. Kali ini Persiraja Banda Aceh. Oh, peluang akan didapatkan Persiraja. Tapi bola yang menuju Rizki tadi bisa segera diamankan. Kali Sriwijaya FC. Oh, ada Nuri Skandar. Mendekat Nuri Skandar. Lakukan tendangan. Tetapi masih belum membahayakan atau membentur lini pertahanan dari Persiraja Banda Aceh. Lahirkan saja sepak pojok. Inilah dia Nuri Skandar. Yang tadi sanggup coba jemput bola. Ada gangguan yang cukup baik. Oh, peluang kini dapatkan kembali Sultan. Untuk Persiraja, lakukan tendangan Sultan. Tetapi masih bisa dihentikan bolanya dengan cukup baik. Angkat bola ke depan. Kali ini masih ada anak Laskar Wong Kito, Bayu Setiawan. Gagal. Kembali hilang. Kemudian juga didaulat sebagai kapten tim dari Persiraja Banda Aceh. Persiraja Banda Aceh. Berikan bola ke depan Mareta yang dituju kali dari Rizki Tangse. Ada gangguan tetapi bisa dilewati oleh Rizki Tangse. Mendekat Rizki kali ini. Ada dua opsi. Lakukan tendangan, dia memilih. Tetapi tendangannya tidak. Setelah memang Rizki Tangse mampu melewati Bayu Setiawan. Ada dua opsi. Dia bisa ngobor sisi kanan. Kali ini Fiwi Dwipan. Mundur lagi ke belakang. Oh, hampir saja tercuri. Ya benar saja. Kali ini Persiraja kuasai bola, tetapi dengan segera ada salah passing membuat kali ini Nuri Skandar untuk Sriwijaya FC kuasai bola dan peluang kembali didapatkan hampir saja melalui Nuri Skandar dan Tommy Darmawan. Lihat memang posisi Tommy Darmawan sudah berada. Gagal Nuri Skandar tadi. Coba memberikan umpan. Bima Reksa lakukan lempar ke dalam. Masih Bima. Cukup baik. Lepaskan umpan Bima dengan kaki kirinya. Bisa dibendung tadi. Bima berikan bola kepada Nuri Skandar maksudnya. Cukup sering bola berpindah tuan. Cukup sering juga kedua kesebelasan kehilangan bola. Tetapi kali ini Sriwijaya FC kuasai bola. Tendangan dilepaskan. Bisa dibendung. Yang cukup baik oleh kiper Aulia Rahmat. Bagaimana cukup sigap Habibie tadi. Cukup berikan bola. Seorang menjadi momok yang cukup menyulitkan Bursanuddin Ahya untuk seorang Nuri Skandar. Namun kali ini Habibie untuk Sriwijaya FC. Lagi-lagi Aulia Rahmat mampu mengamankan ancaman yang coba ditebar oleh Habibie dari Rahmat untuk mengawal gawang dari Persiraja Banda Aceh. Dengan kaki kirinya Habibie. Pendek saja Yun Ko berikan bola kepada Zakaria. Umpan melambung, coba berikan. Oh, luar biasa. Bagaimana di menit ke-40 tuan rumah Sriwijaya FC unggul lebih dulu.
melalui tandukan sang striker utama mereka, yaitu Habibie Yusuf, yang juga mengagetkan penjaga gawang Aulia Rahmat, bisa dikonversikan menjadi gol. Terus sekalinya mendapatkan tandukan yang begitu memanjakan, sangat keras tadi, dan sulit untuk ditangkap oleh kiper Aulia Rahmat. Angkat bola Zakaria ke depan. Memang Zakaria memiliki umpan-umpan yang cukup akurat walaupun berposisi sebagai back tengah. Salah satunya adalah assist daripada gol yang dibuat oleh Habibie. Kali ini dapatkan peluang kembali Habibie. Tapi masih ada seorang bertambah mundur ke belakang. Yuato Siabeni dan wasit Juandi Hidayatullah sudah tiupkan peluit akhir babak pertama. Sementara waktu, Sriwijaya FC Laskar Wong Kito unggul tipis dari Persiraja Banda Aceh. Laskar Rencong lewat gol dari Habibie Yusuf dengan tandukan. Laskar Rencong tentunya tidak mau berlarut lama berkompetisi di Liga 2. Kick off. Oh, pertandingan di babak kedua sudah dimulai. Kali ini Persiraja Banda Aceh ambil inisiatif serangan, kontrol bola lebih dulu. Doni Hasibuan kehilangan bola. Kali ini Fiwi Dwipan. Bima Reksa lakukan. Yunko. Kembali Bima Reksa hantarkan bola sundulan, kembali dilepaskan. Tapi kali ini ini Habibie Yusuf. Jaya memperkuat Sriwijaya FC sebagai pemain Indonesia. Lepaskan bola Yunko. Muklis Nakata. Bau serangan balik Persiraja Banda Aceh. Dan coba lepaskan Martunis. Tetapi masih Yuwanto Setiabeni. Kali ini angkat bola Persiraja Banda Aceh. Oh, bisa di dari kedua kesebelasan. Ancang-ancang lakukan Nur Iskandar, tetapi masih belum menemui sasaran. Salom Papua yang lebih identik. Lepaskan bola kali ini Habibie Yusuf. Peluang dapat ke Sriwijaya FC Laskar Wong Kito. Kito Paca unggul menjauh dari Persiraja Banda Aceh. Kembali lewat dari Habibie Yusuf. Setelah di gol pertamanya mencetak gol melalui tandukan. Dan kemudian brace-nya kali ini jauh dari Laskar Rencong. Tenang saja bagaimana Habibie Yusuf. Yang merupakan striker andalan dari Sriwijaya FC. Cukup tenang nampaknya pelatih Listia di Sinaga sementara waktu ini. Setelah timnya unggul 2-0 ada kecerobohan dari lini bertahan. Waktu normal Sriwijaya FC masih unggul dengan tenang. Masih duduk tenang atas keunggulannya dari Persiraja Banda Aceh. Kali ini Agim Sigi. Oh, Habibie Yusuf kembali dapatkan peluang Sandro, tetapi bisa dibendung tadi tendangan. Ya, inilah dia peluang tadi dari Sandro. Bagaimana? Namun kali ini serangan balik, sentuhan pertama dari Guy Junior yang coba diganggu oleh Arjun. Masih Sriwijaya FC kali ini. Antarkan bola ke depan. Peluang kembali dapatkan. Oh, sayang sekali. Tandukan dari pemain bernomor punggung 27 Bayu Setiawan tadi. Masih bisa digagalkan oleh Aulia dengan mengejutkan. Bayu Setiawan yang tidak ada dalam posisinya. Kiri. Dapatkan bola. Arjun pada Dila. Luang bagi Persiraja Banda Aceh. Oh, Perda nampaknya lakukan crossing kepada seorang Arjun. Masih gagal disambut bola dari Perda tadi oleh Arjun. Ini Aulia Rahman. Terkan bola ke depan dan belum berakhir. Bola keluar. Sudah ditiup seiring tendangan dari Aulia Rahman tadi yang meninggalkan lapangan jalannya pertandingan. Wasit Juandi Hidayat.